Isa, Yesus, Nabi Muhammad dan para pengikut, kan gitu ya. Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam Al-Qur'anul Karim, ya ahlal kitab, kad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'funa an katsir. Kad ja'akum minallahi nur wa kitabum mubin. Wahai ahli kitab. Jadi di sini kemenangan umat Islam. Kenapa akan ada kemenangan umat Islam terhadap ahli kitab? Dikarenakan Al-Quran menyeru ahli kitab. Sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan Al-Quran yang menjelaskan. Yahdi bihilla manittaba'a ridwanahu subulas salam. Wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur biizni wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Jadi Allah mengutus baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kitab, kitabnya Al-Qur'an, kitabnya ada sampai hari ini. Kitab yang diajarkan oleh Rasul Muhammad SAW bernama Al-Quran, zalikal kitabu la raiba fihi hudallil muttaqin, sebagai petunjuk menuju kepada keselamatan. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 16, yahdi bihilla manittaba'a ridwanan subulas salam. Jadi dengan Al-Quran yang diberikan oleh Allah kepada baginda Rasul Muhammad SAW, maka manusia menuju kepada jalan keselamatan. Satu. Yang kedua, itu kitab sucinya berupa Al-Quran. Yang kedua adalah oknumnya. Siapa beliau? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Qul in kuntum tuhibbunallaha. Katakan kepada mereka manusia, wahai Nabi Muhammad, jika mereka mencintai pencipta langit dan bumi, Rabbus samawati wal ardh, maka katakan kepada mereka, fattabi'uni, ikutlah kepada Nabi Muhammad, wahai kalian. Maka pencipta langit dan bumi akan mencintaimu dan akan menghapuskan segala dosa-dosamu. Jadi dua paket. Orangnya, oknumnya, yaitu Nabi Muhammad, dan kitabnya sebagai pedoman, yaitu Al-Quran, dua-duanya menjadi alat untuk menuju kepada keselamatan. Demikian. Oke, terima kasih Bang Jumaya. Mungkin bisa diarahkan oleh Bang Handi. Iya. Ya biar dia buka dulu satu kali. Biar suara penerangan. Silakan. Oke. Jadi saya punya alasan kenapa saya berani berkata begitu, bahwa Yesus adalah jalan keselamatan sementara Muhammad bukan, karena saya punya ayat yang bersumber dari Al-Qur'an sendiri. Ya, itu tertulis jelas di Al-Baqarah ayat 119. Boleh Abang bacakan kalau misalnya Abang ragu. Silakan, Bang. Ya, baik. Al-Qur'anul Karim menjelaskan, bismillahirrahmanirrahim. Dalam Al-Qur'an surah apa tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Masyriku wal maghrib. Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 119. Wa kaluttahazallahu walada subhanahu ballahu ma fis samawati wal ar. 19 18 badi us samawati wal ar. 19 kan inna arsalnaka wa qala ya inna arsalnaka bil haqq basyira wa nathira wa la tus'alu an ashabil jahim. Sungguh kami telah mengutusmu dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan pembawa peringatan, dan engkau tidak akan diminta pertanggungjawab tentang penghuni-penghuni neraka. Apa ini? Ini adalah tentang Nabi Muhammad. Mana tentang Nabi Isa alaihissalam? Enggak, maksud saya di situ adalah bahwasanya Nabi Muhammad itu diutus hanya untuk membawa kabar gembira dan peringatan, bukan untuk membawa keselamatan. Tadi saya sudah membaca dalilnya surah Al-Ma'idah. Al-Ma'idah ayat berapa? Ayat 16. Yahdi bihilla manittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur biizni wa yahdihim ila siratim mustaqim.
Inna arsalnaka bil haqq. Sungguh kami telah mengutusmu Muhammad dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Barang siapa yang kemudian mengikuti peringatannya, maka dia akan diselamatkan. Udah, oke. Okay. Iya, sudah. Terus saya punya perbandingan lain lagi. Iya. Sebentar ya, saya buka. Ini. Iya. Yesus, Isa Al-Masih atau Yesus ya. Iya. Itu adalah satu-satunya jalan yang lurus, Bang. Ya, jalan lurusnya gimana? Nah, itu bersumber dari Al-Quran sendiri, Bang, ya. Tertulis ya. Di surat Az-Zukhruf ayat 61 sampai ayat 61. Iya. Ya, sampai ayat 63. 64. Iya. Jangan lupakan 64. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu la ilmun lisa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un hadha siratun mustaqim. Dan sungguh Nabi Isa alaihi salam benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang ayat ini. Oke, silakan. Andai saja Al-Quranul Karim itu karangan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kala itu yang mengelilingi dirinya pada saat beliau menjalankan risalah kenabian, yaitu orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani. Beliau tahu orang Nasrani ini khususnya adalah orang yang mengaku pengikut Nabi Isa alaihi salam, dan mereka menolak baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya Rasulullah itu mengarang Al-Qur'an, sekiranya Al-Qur'an itu adalah berasal dari syahwatnya, berasal dari nafsunya, maka dia mustahil kemudian menyampaikan data-data ini. Mustahil beliau akan menyampaikan ayat ini. Limaza? Kenapa? Sebab andai saja dia menyampaikan data-data ini dan dia bukan seorang nabi dan rasul, maka muncul kemudian pemikiran picik dari beliau, wah ini orang akan menyanjung Nabi Isa dan akan meninggalkan aku. Karena di sini yang menjadi pertanda akan hari kiamat beliau, yang diimani oleh orang-orang yang menolak aku. Ada alangkah baiknya kalau jangan pakai namanya dia, tapi pakai namaku. Wa innahu la ilmul lisa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un hadha siratum mustaqim. Maka kaidah nahwu sarafnya dirubah. Dan sungguh Nabi Muhammad benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat, andai saja Al-Quran ini karangan. Tapi karena Al-Quran ini adalah wahyu dari Allah, apa yang datang itu yang disampaikan. Wala yasuddannakumus syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dan janganlah kamu sekali-kali dipalingkan oleh setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Maksudnya, kedatangan Nabi Isa pertanda akan datangnya hari kiamat. Bukan berarti Nabi Isa mengetahui kapan hari kiamat. Jangan kau dipalingkan oleh setan. Walamma ja'a Isa bil bayyinat. Kalau Al-Quran ini karangan Nabi Muhammad, harusnya anda berpikir, walamma ja'a Muhammad Rasulullah. Atau walamma ja'a nabiyyu rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala qad ji'tukum bil hikmah. Tetapi Al-Qur'an itu bukan karangan beliau, maka dia mengatakan, dan ketika Nabi Isa alaihi salam datang membawa keterangan, Nabi Isa berkata, sungguh aku datang kepadamu dengan membawa hikmah dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian apa yang kamu perselisihkan, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum. Jadi gini, Bang. Kita atas siratum mustaqim. Nabi Isa berkata, sungguh Allah
adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Allah saja, inilah jalan yang lurus. Tapi karena ini bukan karangan, maka Rasulullah menyampaikan apa adanya dari Allah. Silakan. Jadi begini ya Bangku, kita kesampingkan iya. masalah karangan atau bukan, kita kesampingkan juga masalah apa namanya mengakui atau tidak. Jadi kita sebagai Kristen bukan mengakui atau tidak mengakuinya adanya Nabi Muhammad, begitu ya. Kita hargai, kita saling toleransi. Cuman yang kita pahami, yang ada di kitab, gitu kan, itu tidak ada tertulis nama Muhammad. Itu yang poin pertama, gitu. Iya, itu yang maksud saya. Andai saja ini karangan, iya. berarti dia bisa menggantikan nama dia, kan? Itu yang saya maksud. Iya kan? Itu yang saya maksud. Ya, oke. Okay. Jadi yang kedua, di sini kita kan hanya beredukasi, hanya melihat perbandingan-perbandingannya, dan saya pun sendiri mengambil ini dari Al-Quran, gitu. Oke, udah. Jadi itu udah selesai. Kita hanya edukasi, Bang, ya. Tidak usah perlu perdebatan panjang, begitu. Iya. Dan okay. Nabi Isa mengatakan, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Terus, itu di ayat 64. Silakan, ada lagi? Terus, hanya Isa Al-Masih saja yang disebut sebagai seorang laki-laki yang suci. Itu ada di surat Maryam 19, ayat 19, Bang. Oke, okay, baik. Al-Quranul Karim menyatakan bahwa Rasulullah Isa alaihi salam diterangkan kemudian dalam Al-Quran bahwa beliau Jibril atau Roh Kudus datang diutus untuk kepada Maryam menyatakan bahwasanya dia memberitakan tentang lahirnya seorang anak laki-laki yang suci. Kenapa Nabi Musa kemudian tidak diberitakan laki-laki yang suci? Kenapa Nabi Muhammad juga tidak dikatakan sebagai laki-laki yang suci? Karena Nabi Muhammad, Nabi Musa tidak difitnah oleh kaumnya sebagai anak dari hasil perzinahan. Sedangkan Isa alaihissalam sampai hari ini orang Yahudi membuat sebuah kitab namanya Talmud menuduh Yesus itu sebagai anak zina. Al-Quran datang membersihkan. Jadi tujuan ayat ini bukan mengangkat derajat Nabi Isa dibandingkan Nabi Muhammad, tetapi membersihkan Nabi Isa dari tuduhan orang Yahudi bahwa Maryam hamil di luar pernikahan. Akan tetapi Allah mengatakan, innama ana rasulu rabbiki liahaba laki gulaman zakia. Aku adalah Roh Kudus yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Anak laki-laki yang suci berarti Maryam tidak berzina sesuai dengan tuduhan orang Yahudi. Itu hikmahnya. Demikian. Ada lagi? Ada, sebentar Bang. Iya, silakan. Sebentar Bang ya, saya buka ini. Lupa saya di mana. Santai. Saya juga lagi ngopi. Iya. Mengenai ini Bang. Iya. Sebentar. Oh, mana tadi ini? Hilang pula. Aduh. Kenapa lo Noah? Sebentar Bang, sebentar. Materinya hilang, tunggu dulu. Oh. Gua khawatir lo pingsan. Keselamatan dengan Islam. Jangan sampai pingsan, jangan. Saya nggak tanggung jawab lo ya. Dia lagi buka WA Bang Andi, ada pertanyaan titipan itu. Iya benar. Buset. Dulkan. Paling bom-bom. Nanya. Bom-bom nanya. Bom-bom nanya. Silakan sambil ngomong aja, saya nanti ngomong kalau saya udah dapat. Sebenarnya tadi ini Banyuma ini harganya
Kalau misalnya dia menganggap Yesus itu Tuhan, dibandingkan dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Banyuma bisa dapat sebelah menyebelah nih Banyuma nih. Kan gitu ya, membuktikan gampang nih sebelah menyebelah nih, antam kiri kanan kan gitu. Iya. Tapi jangan disiksa dulu teman kita. Oh ya, slow-slow dulu ya. Iya. Kali kayaknya pertanyaannya dia bingung siapa tadinya. Banyak kali pertanyaannya ya. Terus ini Bang. Bahwasanya Isa Al-Masih itu adalah orang yang paling tinggi kedudukannya di dunia dan akhirat, itu ada tertulis di surat Ali Imran ya, ayat 425. Jangan dipelintir, bukan paling tinggi Bang. Kemuka. Ya. Kemuka bukan paling tinggi Bang. Jangan dipelintir kata-kata itu. Lanjut Bang Juma. Oke, baik. Jadi gini saudara, kalau hanya silakan, ya baik. Di dalam Al-Quran surah berapa tadi? Isqalatil malaikat itu ya? Benar ya? Benar. Di Ali Imran ayat 45 Bang. Iya, Ali Imran 45. Baik. Di situ diterangkan kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan Nabi Isa alaihissalam. Dikatakan bismillahirrahmanirrahim, isqalatil malaikatu ya maryamu innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhul masihu isa bin maryam wajihan. Jadi kata wajihan ini harus kita dalami dengan benar-benar memahami. Kenapa saya katakan? Karena wajihan ini bisa terkenal, bisa juga dia adalah orang yang kemudian tersohor, orang yang terpandang kemudian juga bisa. Jadi yang dimaksud di sana wajihan, ya menjadi pusat perhatian, menjadi terkenal maksudnya. Wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Wahai Maryam, ketika kemudian Roh Kudus datang kepada beliau, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat darinya, namanya Al-Masih putra Maryam, manusia yang terkemuka, terkenal di dunia, tersohor di dunia dan tersohor di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Jadi di dalam Al-Quran juga diterangkan kemudian bagaimana Nabi Musa alaihissalam juga diterangkan dengan kata seperti itu, wajihan. Dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 69, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina azaw Musa fabarra'ahullahu mimma qalu wa kana indallahi wajihan. Jadi Nabi Musa disebut wajihan dan juga Nabi Isa disebut wajihan. Dua manusia yang disebut wajihan. Nabi Musa wajihan, terkenal di dunia. Artinya ketika disebut wajihan dan Nabi Isa disebut wajihan, gugur apa yang Anda ingin tanamkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kenapa gugur? Karena dia disebut manusia. Satu. Kenapa gugur? Karena dia disebut wa minal muqarrabin, termasuk dari golongan. Golongan itu berarti jamak. Golongan itu berarti banyak orang yang didekatkan kemudian kepada Allah. Berarti Nabi Musa dan Isa itu sama-sama orang yang didekatkan kepada Allah. Kenapa saya katakan Nabi Isa didekatkan kepada Allah? Karena Al-Quran mengatakan inni ma'akum. Apa kata Allah kepada Bani Israel? Inni ma'akum. Berarti bukan cuma Nabi Isa, tetapi semua Bani Israel yang taat kepada Nabi Musa alaihissalam, itu sama kedudukannya dengan Nabi Isa alaihissalam. Walakad ahasallahu mitaqa bani Israel wa ba'athna minhum usna nai asyara naqiban wa kalallahu inni ma'akum. Berarti bukan cuma Nabi Isa yang didekatkan kepada Allah, bukan cuma dia yang terkemuka di dunia dan di akhirat, tetapi Nabi Musa kaumnya juga
dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inni ma'akum. Demikian. Oke, makasih Bang. Ini ada satu lagi. Mengenai ini Bang, surat yang tertulis di Al Imran ayat 55 Bang. Iya. Yes, di mana? Iya, coba Abang, silakan Abang jelaskan saja langsung. Ini terkait dengan Nabi Isa alaihi salam di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 55. Bunyi ayatnya ya. Seperti apa ayat 55 itu, akhi? Ada yang bisa mengingatkan saya? Ayat 55 itu okay. Rabbana amanna bihi anzal bukan itu ya? Bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Qulallahu ya Isa ini mutawafika ya. Wa rafi'uka ilayya. Ah itu dan seterusnya. Oke, okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Isqalallahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru wa ja'ilul ladina taba'uk fawqal ladina kafaru ila yaumil qiyamah summa ilayya marji'ukum fa'ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Salah ya? Summa ilayya marji'ukum fa'ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Subhanallah. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala kemudian berkata, wahai Isa, aku mengambilmu, aku mengangkatmu kepada aku. Harusnya saudara sudah meninggalkan penyaliban kalau mengimani ini, karena ini terkait dengan penyaliban. Aku mengambilmu, aku mengangkatmu, serta mensucikanmu dari orang-orang kafir. Siapa yang dimaksud orang kafir di sini? Orang kafir yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang menginginkan dirinya disalib, termasuk orang Kristen. Kalau orang Kristen menginginkan disalibkannya Yesus, apa pembuktiannya? Galatia 2 nomor 14, orang-orang yang tidak bersunat adalah orang-orang yang kafir. Serta mensucikanmu dari orang-orang kafir. Orang kafir di sini adalah orang yang ingkar terhadap kedatangannya kemudian. Maka ketika ia datang kepada Bani Israel mengajarkan dirinya sebagai rasul utusan Allah, Yesus atau Isa ditolak oleh mereka. Kenapa ditolak oleh mereka? Karena Nabi Isa banyak melakukan mujizat-mujizat, tapi tidak mampu membuat mereka itu menang, merdeka dari penjajahan Romawi. Sehingga mereka kemudian membuat makar untuk membunuh Nabi Isa. Nah, orang yang membuat makar ini adalah murid-murid dari Yesus sendiri yang berkhianat, kemudian ahli Torah, mahkamah agama yang melakukan makar. Itulah orang kafir, termasuk yang mengatakan bahwa dia adalah mati untuk nebus dosa dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat. Orang yang mengikuti Nabi Isa adalah umat Islam. Ketika dia mengatakan aku diutus hanya kepada Bani Israel, umat Islam mengikuti itu, umat Islam mengaminkan itu. Berarti yang diangkat kemudian adalah umat Islam dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu terangkat di atas derajatnya dari orang-orang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. Ini jelas ini. Ini justru nyindir orang-orang kafir, menyindir saudara nih. Karena Anda tidak menjadi pengikutnya gitu loh. Anda tidak mengimani, okay. Anda tidak mengaminkan apa yang diajarkan kepada muridnya Bani Israel. Demikian. Oke. Okay. Jadi begini Pak. Iya. Memang jelas tertulis di kitab bahwasanya Yesus itu datang dan diutus oleh Tuhan itu untuk bangsa Israel. Tetapi kenapa kami ya, yang saya kami ya atau saya sendiri ya, saya bukan Bani Israel. Saya orang Indonesia. Tapi kenapa saya harus memaksakan diri untuk tetap mengikut Yesus? Karena bangsa Israel sendiri sudah menolak Yesus datang sebagai seorang Mesias. Bahkan mereka mengolok-olok Yesus dan mendukung bahwasanya Yesus itu harus dihukum mati.
Dan jelas juga ada ayat di Alkitab bahwasanya Yesus menyuruh murid-muridnya untuk menyampaikan berita baik yang disampaikan oleh Yesus sendiri kepada murid-muridnya kepada seluruh bangsa. Jadi itu bang alasan kami gitu. Oke. Jadi bukan istilahnya hanya doktrin semata ataupun hanya ikut-ikut buta, enggak, itu ada diterangkan kok. Oke, silakan bang. Oke, baik. Jadi gini, kalau Anda mengikuti Yesus, kurasa itu keliru dan perlu dicermati lagi deh. Karena pengikut Yesus itu gimana? Contohnya kekeliruan contohnya, saya. Contohnya di mana? Contohnya Yesus mengatakan bahwasanya di dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku, mereka mengikuti aku dan mendengarkan aku. Ketika ya. Dia mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Pertanyaan saya, apakah Anda mendengarkan ucapan Yesus itu? Kalau secara langsung Yesus sudah pasti tidak, karena kan kita hidup di zaman. Enggak, dia mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Apakah Anda mendengarkan? Ya. Maksudnya, apakah Anda mengimani pengakuan Yesus itu? Percaya kepada perkataannya dia bahwa dia diutus hanya untuk Bani Israel? Percaya tidak? Ya benar, karena itu ada tertulis. Nah, berarti Anda harusnya sadar kalau Anda ini bukan pengikut. Karena dia diutus hanya untuk Bani Israel saja. Berarti Anda penumpang gelap. Saya kan sudah katakan. Pribadi saya sadar diri, saya bukan bangsa Israel. Saya bangsa Indonesia. Tetapi Yesus sendiri juga mengatakan bahwasanya beritakanlah kabar gembira ini, apa yang telah dia sampaikan kepada murid-muridnya untuk disampaikan kepada bangsa-bangsa lain ke seluruh dunia. Itu kan ada juga tertulis, abang sendiri pun pasti tahu. Iya, saya ngerti kalau itu. Tapi yang harus disampaikan itu apa? Dia utusan untuk Bani Israel, silakan sampaikan apapun tentang Yesus ke seluruh penjuru bumi. Tapi sampaikan bahwa dia hanya untuk Bani Israel. Kenapa murid-muridnya diperintahkan untuk ke seluruh penjuru bumi? Karena di dalam Yehezkiel 5, Tuhan sudah membuat Bani Israel itu tersebar ke seluruh penjuru bumi. Maka perintahnya kemudian, pergilah ke seluruh bumi, temui Bani Israel. Apa buktinya? Coba Anda baca di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6. Kita pakai data, kita jangan pakai asumsi. Apa yang Yesus katakan sana? Ke-12 murid diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, jangan kamu menyimpang ke bangsa lain. Ini bukan saya mengatakan, ini Yesus. Jangan kamu menyimpang ke jalan bangsa lain, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kalau domba Israel yang hilang itu ada di Papua, ke Papua. Kalau adanya di Belanda, ke Belanda. Kalau adanya di India, ke India. Jangan ke bangsa lain, tapi pergilah kepada domba yang hilang dari umat Israel. Di mana umat Israel itu ada, disitulah engkau pergi. Makanya Yesus mengatakan, masih ada lagi domba di luar kandang ini yang harus kugembalakan. Domba yang dimaksud itu domba yang hilang dari umat Israel. Sederhana kok itu. Makanya umat Islam itu beriman kepada beliau. Imannya dibatasi oleh cakupan misi kedatangannya sebagai rasul, sebagai nabi untuk Bani Israel saja. Dimanapun Bani Israel di atas muka bumi ini harus didakwai bahwa Yesus datang untuk mereka. Yehezkiel 5 nomor 12, sepertiga daripadamu akan mati kena sampar dan mati kelaparan di tengah-tengahmu, sepertiga akan tewas dimakan pedang di sekitarmu, dan sepertiga lagi akan kuhamburkan ke semua mata angin dan aku akan menghunus pedang dari belakang mereka. Ini siapa? Bani Israel, Bani Yakub dihembuskan kemudian kemana-mana. Makanya terpencar Bani Israel itu. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, jangan ke bangsa lain ya, tapi pergilah kepada bangsa, kepada domba-domba yang sesat, yang hilang dari umat Israel saja. Ini pesan Yesus. Al-Quran menarasikan itu. Kami beriman. Nah, Anda tidak masuk sebagai domba. Demikian. Ya, tapi gimana yang itu, Bang? Gimana yang dikatakan Yesus bahwasanya ajarlah dan beritakanlah kabar ini ke seluruh bangsa. Itu kan jelas dikatakan Yesus.
Iya. Itu ajar lah. Ajar di mana? Ajar kayak mana? Ajar bahwa Yesus untuk Bani Israel. Itu maksudnya. Makanya dikatakan, nah, coba Anda takar, coba Anda takar dulu. Anda takar dalam Matius 28 nomor 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Coba Anda takar. Kan di situ ada berita baiknya, Bang, gitu. Iya. Memang betul. Injil itu kan artinya, Injil itu kan artinya berita baik. Tunggu dulu, jangan Anda samakan antara Injil dalam perspektif Yesus dengan Injil perspektif Kristen, jangan. Beda itu. Enggak, gini. Injil itu kan artinya, kalau kita artikan ke bahasa Indonesia, itu artinya berita baik. Oh, itu evangelion, kawan. Itu evangelion. Iya. Artinya kabar baik, berita baik. Iya. Itu evangelion. Ya, sementara Injil baik. Itu adalah ketetapan yang Tuhan berikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang diberitakan dalam Markus 1 nomor 14, Yesus memberitakan Injil. Yesus tidak memberitakan evangelion. Jadi kenyataannya kan ya memang yang dikabarkan Yesus itu kan adalah hal-hal baik, berita-berita baik, dan yang dilakukannya selama di bumi itu untuk, adalah pengajaran yang baik, begitu, Bang. Untuk siapa? Ya, awalnya memang untuk ditujukan hanya untuk Bani Israel, karena ini rusaknya awalnya itu di situ. Karena Anda mengatakan awalnya Yesus Yesus tidak pernah merubah pola sasaran dakwanya kepada bangsa lain, enggak pernah. Enggak pernah. Iya, betul. Karena umat Israel itu adalah umat pilihan yang disayangi oleh Sang Pencipta langit dan bumi. Tetapi bangsa yang dipilih Tuhan sendiri, yang disayangi Tuhan sendiri, membenci dan tidak mengakui bahwasanya Yesus itu datang sebagai seorang Mesias. Lalu, jadi bukan tidak ada hak, tidak ada kemungkinan untuk tidak diberikan kesempatan ini kepada bangsa lain yang mau menerima. Oh, Anda salah. Itu asumsi iman saudara. Tidak kayak begitu. Bukan asumsi, Nabi, Bang. Karena kalau asumsi, Nabi Isa atau Yesus itu spesial untuk Bani Israel saja. Tolong tunjukkan ini, dalil. Tolong tunjukkan dalil kalau Yesus pernah mengakui bahwa dia diutus untuk di luar Bani Israel. Silakan. Kalau yang Abang katakan itu ada dalil bahwasanya Yesus itu diutus untuk di luar bangsa Israel, itu tidak ada. Tetapi tidak ada. Kenapa Yesus harus menyuruh atau mengatakan sebarkanlah ke seluruh bangsa berita baik ini, berita yang disampaikan Yesus kepada bangsa Israel dan ditolak pada saat itu, kan gitu. Seharusnya kalau memang untuk bangsa Israel saja, tidak akan mungkin disuruh untuk disampaikan kepada bangsa lain. Itu baru namanya konsisten. Tidak ada, tidak ada perubahan misi. Sampaikan ke bangsa lain apa yang harus disampaikan kepada bangsa lain. Wahai bangsa lain. Berita baik lah, Bang. Lah iya, berita baik. Wahai bangsa lain. Iya, apa? Telah datang Yesus, seorang nabi dan rasul untuk Bani Israel. Oh, alhamdulillah kalau gitu. Lalu maksud saudara diberitakan ke bangsa lain itu maksudnya kita harus menjadi Bani Israel nyamar-nyamar gitu maksudnya? Bukan harus jadi bangsa Bani Israel, Bang. Yesus hanya untuk Bani Israel, hukum-hukumnya hanya untuk Bani Israel. Lalu kita yang bukan Bani Israel ini mau ngapain? Mau nyamar jadi pengikutnya Yesus gitu. Hati-hati, Yesus mengatakan waspadalah pada serigala yang nyamar seperti domba. Hati-hati. Dia diberitakan endingnya di sini, Bung. Meskipun itu data sisipan, endingnya ada di Matius 28 nomor 20. Wa makaru wa makarallah. Keburukan itu dibongkar oleh keburukan itu sendiri. Baca Matius 28 nomor 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Mana perintah Yesus untuk memberitakan kemudian dirinya diutus kepada seluruh umat manusia? Mana dalilnya? Malah yang diperintahkan oleh Yesus. Tunggu. Perintah Yesus, jangan kamu menyimpang ke jalan bangsa lain. Berarti ini yang harus diajarkan kepada Bani Israel yang ditemui oleh murid. Wahai Bani Israel, ajaran Yesus yang kusampaikan kepadamu, jangan kau ajarkan kepada bangsa lain.
tapi bantulah saya. Pergilah kalian mencari domba-domba yang hilang dari umat Israel. Itu maksudnya. Kenapa Anda bukan polisi kemudian tiba-tiba Anda melihat orang menggunakan seragam polisi yang sudah lulus daftar polisi, tiba-tiba Anda ke koperasi Polda beli seragam juga pakai baju polisi? Sementara Anda bukan komunitas, bukan golongan dari sana, bukan ras dari sana. Itu berarti Anda gacungan. Gacungan, gadungan gitu loh. Coba disadari itu, Bang. Silakan. Ini sebenarnya bukan bangsa lain, tapi etnis. Nini, etnis. 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 Nah, ini Matius 28 ayat 19. Paron tontes aun matau tasate panta ta etnis. Etnis, Bang. Etnis itu apa? Suku. Suku. Jadi perintah penginjilan, ya, itu konteksnya tetap suku bangsa Israel. Israel saja. Ini. Nih, bahasa asalnya etnis itu. Lanjut lagi. Itu aja saya. Alhamdulillah. Iya, jadi memang tidak cocok kemudian ketika Yesus datang diajarkan kemudian untuk bangsa, memang enggak cocok. Kenapa? Pengakuannya, aku diutus hanya kepada domba yang sesat. Aku datang untuk hukum Taurat, aku datang untuk menggenapi hukum Taurat. Hukum Taurat itu untuk Bani Israel. Saking tidak cocoknya, coba kita telaah ini. Saking tidak cocoknya, coba Anda lihat di dalam Galatia 3 nomor 13. Ini menggelikan di situ. Apa yang menggelikan? Coba kita lihat. Galatia 3 nomor 13 itu jelas diuraikan begini. Kristus telah menebus kita. Kita di sini siapa? Boleh enggak Saudara Noah menjelaskan saya? Kita di sini siapa? Tolong penjabaran saya dari awal direnungkan, dipikirkan terkait Al-Quran yang saya ditanya, yang Anda perbandingkan, sampai masuk kepada Galatia 3 nomor 13 ini. Kristus telah menebus kita. Kita di sini dalam bahasa Yunaninya adalah hemas. Hemas itu berarti internal. Internal kita itu adalah sekelompok orang tertentu. Menurut Saudara, kita itu siapa di situ? Ya, lanjut loh, lanjut. Nggak, saya tanya dulu. Ya, kita ini punya, ya berarti itu bukan lebih dari satu orang, Bang. Ya, kita di sini termasuk Kristen atau hanya Bani Israel saja? Kalau di Galatia itu sudah Kristen itu, Bang. Apakah hukum Taurat itu untuk Kristen? Oke, itu menarik, Bang, ya. Jadi begini. Itu jelas ya, kalau hukum Taurat itu ditujukan kepada orang Israel. Masya Allah. Ya. Berarti Yesus mati untuk menebus kita dari hukum Taurat. Kita di sini siapa? Jadi begini penjelasannya, biar saya jelaskan sedikit sama Abang. Ya, silakan. Oke. Silakan. Jadi begini, kalau kita berbicara hukum Taurat, itu jelas kita mengarah ke kita perjanjian lama, dan itu juga jelas mengarah ke bangsa Yahudi, ya, Bani Israel sendiri. Jadi hukum Taurat itu memang ditujukan untuk kaum Yahudi, untuk bangsa Israel yang tersesat pada waktu itu. Sedangkan Yesus datang dan dia mengatakan, aku bukan untuk tidak meniadakan hukum Taurat, bahkan aku untuk menyempurnakan dan melengkapi hukum Taurat. Maksudnya di situ, Bang, kalau kita kaitkan dengan apa yang diberitakan Paulus, bahwasanya tidak perlu bersunat atau segala macamnya lah yang seperti yang tertulis di hukum Taurat, boleh makan babi misalnya, itu kan? Jadi Yesus ini datang melengkapi hukum Taurat, bahwasanya dia itu melengkapi hukum itu dengan hukum kasih. Karena bahwasanya Tuhan itu sendiri tahu, tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang sanggup menggenapi atau sanggup melaksanakan 10 hukum Taurat yang diperintahkan Tuhan kepada manusia.
tidak ada satupun manusia sanggup bisa untuk mentaati hukum Taurat itu, Bang. Jadi hukum Taurat sendiri juga dibagi atas dua perintah, yaitu hukum untuk mengasihi Tuhan dan untuk menghukum mengasihi sama manusia. Makanya kami orang Kristen menganggap hukum Taurat itu adalah hukum kasih. Kasih kepada Tuhan dan kasih sesama manusia. Saudara Noah, hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Satu, Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat. Ya. Kita di sini siapa? Kita itu ya kami yang mengikut dan percaya kepada Yesus. Hukum Taurat itu untuk Bani Israel. Yesus ya. Datang kemudian untuk menebus hukum Taurat. Kenapa ya. Hukum Taurat ditebus untuk kalian Kristen? Apa hubungannya kalian dengan hukum Taurat? Pak, hubungan secara langsung tidak ada. Tetapi kan Yesus sudah mengatakan bahwasanya dia datang untuk menebus hukum Taurat. Karena ya. Tuhan menebus tahu, hukum ada. Taurat. Menebus ya. Hukum Taurat untuk siapa? Untuk manusia, Bang. Lah, untuk manusia, bukankah hukum Taurat itu hanya milik Bani Israel? Ya, tapi kan bangsa Israel kan menolak hal itu. Lalu hukum Taurat itu berlaku untuk bangsa lain setelah Bani Israel menolak, gitu maksudnya? Untuk bangsa ataupun manusia, setiap orang yang percaya. Oh, Anda ini mengada-ngada, saudara. Ulangan 3, saya ulang lagi pertanyaan saya kalau begitu. Hukum Taurat ini diperuntukkan untuk Bani Israel saja atau di luar Bani Israel juga? Oh, jadi gini, kalau hukum Taurat yang kita tahu itu pertama kali diwahyukan kepada Nabi Musa. Karena kebetulan Nabi Musa pada saat itu memimpin bangsa Israel ya, yang keluar dari tanah Mesir. Jadi hukum Taurat ini ya disampaikan kepada Nabi Musa, tetapi diberitakan kepada bangsa Mesir karena memang kebetulan yang dia gembalakan adalah bangsa Mesir, bangsa Israel, kan begitu. Jadi hukum Taurat ini secara cakupan keseluruhan hanya untuk Bani Israel, kan? Secara keseluruhan iya, betul. Ah, betul. Tapi kalau hukum Taurat ini dibatalkan, itu dibatalkan untuk bangsa lain atau untuk Bani yang empunya? Gimana? Kalau hukum Taurat ini yang diperkhususkan untuk Bani Israel dibatalkan, maka ini dibatalkan untuk Bani Israel atau dibatalkan untuk yang bukan punya Bani Israel, yang punya bukan Taurat? Bukan dibatalkan, Bang. Bukan untuk dibatalkan. Hukum ini tetap ada, tetap berlaku sampai saat ini. Tetapi bukan untuk dibatalkan. Hukum ini tetap ada, tetapi bukan hukum Taurat lagi kalau sama kami namanya, Bang. Namanya Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus dia telah membatalkan hukum Taurat beserta dengan segala perintah dan ketetapan yang ada di dalamnya. Apakah Paulus itu mengada-ngada saja atau Anda yang tidak membaca dalil itu? Ya, tidak mengada-ngada, itu benar apa adanya. Berarti dibatalkan dengan segala ketetapan dan perintah yang ada di dalamnya. Dan yang jadi permasalahan sekarang ini adalah kata kita ini, Anda mengatakan hukum Taurat itu untuk Bani Israel. Tetapi ketika ada kata kita, hukum Taurat itu ditebus untuk kita, kenapa Anda jadi merasa di sana? Contoh misalnya, sabar, saya kasih analogi sederhana. Hukum yang ada di Nusantara, di Indonesia ini, itu berlaku untuk warga negara Malaysia juga atau hanya untuk Indonesia saja? Itu beda, Bang. Tunggu. Ini hukum, kita berbicara hukum nih. Ya. Hukum Taurat itu berlaku hanya untuk Bani Israel. Hukum Indonesia hanya berlaku untuk bangsa Indonesia, betul? Ya, kalau itu ya pasti, karena ini kan masalah. Kalau dibatalkan hukum yang ada di Indonesia ini, apakah dibatalkan untuk rakyat Malaysia? Ya pasti enggak lah. Nah pasti tidak. Hukum Taurat hanya untuk Bani Israel saja. Kalau dibatalkan berarti hanya untuk Bani Israel saja, bukan? Gimana?
Kalau hukum Torah itu hanya untuk Bani Israel. Kalau ya. Dibatalkan atau ditebus, maka itu ditebus dan dibatalkan hanya untuk Bani Israel saja. Betul? Ya, karena mereka kan menolak hukum Taurat. Ya, berarti ketika dia ditebus dari kutu hukum Taurat, maka yang dimaksud kita di sini adalah hanya untuk Bani Israel. Betul? Kita orang percaya. Ya Allah, ya Karim. Berarti orang Malaysia juga masuk dalam kaidah-kaidah hukum terkait dengan hukum Indonesia gitu? Ya tidak bang, ini kan kalau mereka percaya, kalau mereka percaya, ya, kalau mereka percaya itu terserah. Kalau mereka percaya, enggak. Kalau mereka kan percaya, tidak. Apakah kemudian kalau orang Malaysia percaya kepada hukum yang ada di Indonesia, apakah kemudian hukum itu mengikat mereka? Tidak, tidak. Karena itu sudah beda. Lantas jalan, kenapa bang. Kalian merasa percaya, merasa terikat dengan hukum Taurat? Karena hukum Tuhan kan itu universal sifatnya bang. Loh, tadi kita udah sepakat padahal hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Kok jadi universal benar. Ini? Iya, maksud saya hukum Tuhan gimana? Hukum Tuhan itu kan bersifat universal. La haula wala quwata illa billah. Mazmur 147. Tunggu saya bacakan dalilnya. Mazmur 147, hukum Tuhan yang datang kepada Yakub. Tuhan berfirman kepada Yakub ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel, dan tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya bangsa lain tidak kenal. Halilintar. Ini dalil. Hukum Tuhan yang datang kepada Yakub, yang datang kepada Israel, tidak berlaku untuk bangsa lain. Dalil. Dalil. Jadi ketika hukum Taurat hanya untuk Bani Israel, hukum Taurat itu ditebus, hukum Taurat itu dibatalin, maka penebusan dan pembatalan hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Maka Yesus kalau diimani mati di salib untuk menebus dosa, untuk menebus hukum Taurat, maka kematian Yesus di atas tiang salib hanya untuk Bani Israel. Apa pembuktiannya? Yohanes 11 nomor 48, Yesus harus mati untuk bangsa Israel daripada bangsa Roma merampas bangsa mereka. Kemudian di Yohanes 11 nomor 53, mulai hari itu mereka sepakat membunuh Yesus sesuai dengan nubuat Kayapas bahwa Yesus harus mati tahun itu demi untuk menyelamatkan bangsa Israel dari perampasan Roma. Tapi memang betul, memang betul bang. Ya kalau untuk Bani Israel lu jangan pakai dong, kamu kan bukan Bani Israel. Makanya kami nggak pakai hukum Taurat, kami pakai hukum kasih. Hukum kasih itu dari mana? Hukum kasih itu ya berasal dari hukum Taurat itu juga, tetapi berarti kok pakai juga? Namanya. Gimana sih bukan hukum, tapi bukan hukum Taurat namanya kan gitu? Bukan hukum Taurat, tapi hukum kasih dari hukum Taurat. Ya, karena Yesus kan mengajarkan kasih kepada Tuhan dan kasih sesama kepada sesama manusia. Terus Yesus untuk Bani siapa? Ya. Awalnya kan tadi saya sudah saya katakan, dia kan diutus awalnya memang untuk Bani Israel, tetapi Bani Israel sendiri kan menolak Yesus sebagai yang datang sebagai seorang Mesias. Bukan berarti ditolak. Dia merubah tujuannya enggak? Ya. Kamu yang merubah tujuannya. Dia merubah. Tetapi dia sendiri yang mengatakan bahwasanya sebab ajarkanlah dan beritakanlah. Enggak, saya enggak merubah, Bang. Kan Yesus sendiri yang berkata bahwasanya dia menyuruh murid-muridnya untuk menyebarkan berita-berita yang dia sampaikan kepada seluruh bangsa. Enggak salah. Gimana seluruh bangsa? Kan seluruh bangsa muridku. Sebentar. Memang ada muridnya Yesus bangsa Indonesia? Lu dari dulu begini-gini doang, enggak ada perubahan. Jadi gini loh, Bang Noah. Di awal Yesus sudah berkata, aku diutus hanya berarti khusus, hanya untuk bangsa Israel. Nah, menurut Anda, karena bangsa Israel itu menolak, maka penginjilannya diarahkan ke bangsa lain. Kalau itu memang benar,
seharusnya ada pembatalan perintah pertama. Ya, saya tanya, di mana perintah kedua dari Tuhan kepada Yesus bahwa dia diutus untuk seluruh bangsa? Harus ada seperti itu. Kenapa? Karena Yesus ngaku diutus. Ya, berarti Yesus menjalankan misi dari yang mengutusnya. Gitu. Yesus datang ke dunia bukan atas kehendak dia sendiri. Enggak boleh Yesus suka-suka tiba-tiba mengalihkan penginjilannya kepada bangsa lain, enggak bisa. Karena dia datang atas nama Tuhan. Bisakah Anda menunjukkan perintah ya dari Tuhan kepada Yesus bahwa Yesus diperintah untuk segala bangsa? Silakan. Oke, jadi Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakan bahaya, bahaya kalau itu pakai ada racunnya loh." Saya tanya, Bang, ya, di mana perintah Tuhan kepada Yesus untuk memberitakan Injil ke seluruh bangsa? Perintah Tuhan. Karena di awal Yesus ngaku, aku diutus. Oh, itu bukan perintah Tuhan itu. Yang pertanyaan saya seperti yang dikatakan Yesus. Ya, aku diutus hanya untuk bangsa Israel. Nah, kalau ada pengalian perintah, seharusnya Yesus ngaku, aku sekarang diutus untuk seluruh bangsa. Di mana ada seperti itu? Ya kan saya sudah jelaskan bahwasanya, kan saya sudah jelaskan sama Bang Sugi bahwasanya di Markus 16 ayat 15 Yesus berkata, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Jadi kalau Abang bilang itu bukan perintah, ya, saya kasih lagi apa yang dikatakan Yesus. Aku berkata-kata bukan dari mulutku sendiri, melainkan apa yang diberitakan, yang disampaikan oleh Sang Pencipta langit dan bumi kepada diriku. Ah, itu aja, Bang. Nah, justru karena Yesus itu tidak berbuat ya, kalau tidak ada perintah, maka harus ada perintah yang membatalkan perintah pertama. Kan begitu? Kan, baru itu harus kan dibatalkan dulu perintah pertama itu. Baru kan ada penginjilan ke seluruh bangsa. Makanya tadi, Bang, sudah saya tunjukkan ayatnya di dalam Matius 28 ayat 19, dalam bahasa aslinya itu etnis. Ya, pakai jadi kata ini, etnis. Etnis itu jadi adalah suku atau ras. Jadi ini yang tertulis di Markus 16 ayat 15 ini gimana Abang bantahnya? Nah, kalau itu mau kamu jalankan, mau kamu nginjilin babi. Karena di situ dikatakan beritakan Injil kepada seluruh makhluk. Makhluk itu bukan cuma manusia. Ya. Nah, mau nginjilin babi, nginjilin kecoa, ya, codot, betul. Begitu. Tapi kita kan punya akal dan pikiran. Loh, berarti yang memerintahkan Anda itu nggak pakai pikiran gitu, sehingga disuruh nginjilin curut dan sebagainya? Ya, maksud saya kita kan punya akal dan pikiran. Masa kita ngajar matematika sama kucing? Nah, berarti Anda menuduh yang memerintahkan Anda tidak pakai pikiran. Saya asal tidak perintah. Menuduh gitu. Saya nah, tidak menuduh, Pak. Itu jelas-jelas di situ, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Yang namanya makhluk bukan cuma manusia. Ada babi, ada celeng, ada curut, ya, ada codot, ada apa namanya? Coro. Nah, itu injilin semua itu. Ya, bagaimana? Mau nginjilin itu semua? Kalau itu terserah gimana tanggapan Abang, tapi ya itu kita pegang teguh, Bang. Anda tahu enggak sih artinya makhluk? Ya, 1000 kali saya tahu pun, tapi itu kita pegang teguh. Nah, begitu, kan. Sementara beritanya kepada seluruh makhluk. Kenapa yang kamu injilin cuma manusia? Kenapa coro, codot, ya, kecoa, buaya, belut listrik, enggak kau injili? Belut listrik mau kesetrum. Karena yang mengerti kan hanya manusia. Makanya tadi saya bilang sama Abang Sugi, kalau tanggapan Abang seperti itu tidak apa-apa, tetapi kita tetap menjalankan itu kita pegang teguh, Bang. Artinya, Bang, ketika di dalam Matius 10 ayat 5 ayat 6, Yesus memanggil 12 murid dan berpesan. Ya,
janganlah kamu masuk ke kota orang sama orang asing, orang lain, atau ke kota orang Samaria, melainkan pergilah, ya, melainkan pergilah kepada domba yang hilang dari Israel. Walaupun para murid itu diperintahkan untuk melakukan penginjilan ke bangsa-bangsa, ya, ke seluruh dunia, tetapi tetap konteksnya kepada bangsa Israel. Karena jelas itu, melainkan pergilah kepada domba yang hilang dari Israel. Ingat, pada waktu zamannya Yesus, bangsa Israel itu tidak hanya ada di Israel saja, melainkan mereka sudah pergi ke seluruh dunia. Sejak kapan itu? Sejak zaman diaspora. Bangsa Israel sudah terpecah ke seluruh dunia. Maka tepat sekali perintahnya, melainkan pergilah kepada seluruh melainkan pergilah kepada domba yang hilang. Domba yang hilang maksudnya domba yang sudah tidak ada di Israel lagi. Domba yang hilang dari Israel. Jadi penginjilan Yesus tidak mengenai bangsa Batak, orang Batak, enggak. Apalagi kalau kita lihat di dalam Matius 28 ayat 19, di situ etnis. Ya, berarti walaupun dia pergi ke Indonesia, yang diinjili adalah etnis Israel. Begitu, Bang. Oke. Diinjilin suruh jadi, pulang kampung ya, Pak De. Jadi kalau masih Abang misalnya terlalu kuat di situ gitu, Abang enggak terima bahwasanya Injil untuk diberitakan ke seluruh makhluk atau ke seluruh bangsa, enggak apa-apa. Tapi saya juga punya perbandingan. Begini, perbandingannya kalau misalnya Al-Qur'an mengakui bahwasanya Taurat itu ada, gitu ya. Memang Taurat itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Tuhan. Harusnya Abang juga mengerti bahwasanya tidak ada kenabian di luar bangsa Israel, sedangkan Muhammad sendiri bukan bangsa Israel. Apa hubungannya? Ya. Itu baik. Taurat loh, Bang. Oke. Itu jadi Taurat gini, Bang, yang berkata, ya. Di dalam ini coba nanti Anda buktikan kepada saya. Di dalam Ulangan 18 ayat 19. Ya. Barang siapa yang tidak mendengarkan firman-Ku yang diucapkan nabi itu demi namaku, bismillah dalam bahasa Arab, bismi anoki dalam bahasa Ibrani, ya, demi namaku, daripadanya akan aku tuntut pertanggungjawaban. Jadi ayat itu menjelaskan ada nabi yang ketika menyampaikan firman Tuhan dengan nama Tuhan, ya, dalam bahasa Arab, bismillah. Buktikan kepada saya nabi siapa di dalam Bible yang ketika menyampaikan firman Tuhan dengan bismillah, bismi anoki. Silakan. Ya, itu kan menurut bahasa mereka masing-masing lah ya, Bang, ya. Menurut bahasa mereka masing-masing, ya, Musa dulu menggunakan bahasa apa, ya pasti diucapkan dengan bahasanya. Iya, silakan Anda buktikan kepada saya, walaupun sudah diterjemah, silahkan. Ketika mau, misalnya Yesus ya, dengan nama Tuhan, beginilah firman Tuhan. Ah, boleh, silahkan, di mana itu? Di dalam seluruh Bible, tunjukkan kepada saya, ada nabi yang ketika menyampaikan firman Tuhan dengan bismillah, bismi anoki, dengan namaku, silahkan. Oke, sebentar, saya coba lihat. Nanti kita apakan dengan Kisah Para Rasul 13 ayat 5 ya, kalau nggak salah. Bentar. Nah, ini Kisah Para Rasul ketiga ya, lupa, bentar. Apa ini? Pingsan.
ini ya, di apa namanya, diulang kembali di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 23, dan akan terjadi semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Ayo, ini nabi siapa ini? Ketika jadi, orang tidak mau mendengarkan firman Tuhan akan dibasmi dari umat kita. Ini nabi siapa? Jadi ini yang tadi dulu saya jawab Bang Sugi. Ya. Tadi Abang bilang dengan menggunakan demi nama Tuhan begitu ya. Oke. Jadi kita tahu sendiri bahwasanya nabi itu adalah utusan Tuhan. Jadi ketika nabi berbicara itu pasti berbicara atas perintah Tuhan, Bang. Itu namanya semua nabi, Bang. Iya ya kan? Padahal di situ semua bukan nabi. Semua nabi. Semua di nabi situ merujuk kepada satu nabi. Barang siapa yang tidak mendengarkan firmanku yang diucapkan nabi itu, bukan nabi-nabi okay. itu okay. yang diucapkan nabi, nabi itu daripadanya akan aku tuntut pertanggungjawaban. Diulang juga, diperkuat lagi di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 23, dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Oke, okay, siapa nabi? Siapa yang melakukan nabi? Ini? Nabi siapa? Siapa yang melakukan? Saya tidak tahu. Nabi Muhammad. Oke. Okay. Karena gini, okay. Bang, bentar. Seluruh surah di dalam Al-Qur'an kecuali surah At-Taubah itu menggunakan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Baru masuk ke ayat. Semua surah di dalam Al-Qur'an kecuali surah At-Taubah, karena At-Taubah menggunakan ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, enggak pakai bismillah di situ. Nah, satu pembuktian yang pertama. Yang kedua, Kisah Para Rasul, siapa nabi yang akan memerangi orang-orang yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan? Yesus? Oh, enggak. Padahal ini dikatakan akan terjadi. Berarti ketika ayat ini ditulis itu belum terjadi. Akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Silakan, siapa itu? Renungkan. Oke, tapi kan di Ulangan 3:4 itu juga jelas dikatakan bahwasanya tidak ada nabi lain di luar bangsa Israel. Sementara Nabi Muhammad sendiri adalah bangsa Arab. Itu bisa Anda bacanya enggak lengkap. Di enggak, situ dikatakan tidak ada lagi nabi yang seperti Musa yang dibangkitkan dari bangsa Israel, yang seperti Musa. Artinya tidak ada nabi yang seperti Musa yang dari bangsa Israel itu enggak ada lagi. Begitu, Bang. Itu kan di ayat 10 itu. Ulangan ya, 3:4 ayat 10 itu. Iya, betul. 3:4 ya, ayat 10. Berarti tidak ada nabi yang seperti Musa yang dari bangsa Israel itu. Ya, di sini tertulis ya. Ulangan 3:4 ayat 10, seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka. Tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Betul. Dari bangsa Israel. Antara berarti selain orang Israel tidak ada lagi nabi. Betul. Ya, tidak ada lagi nabi yang dibangkitkan selain dari bangsa Israel. Iya. Makanya kan dialihkan ke bangsa lain. Begitu, Bang. Makanya di dalam Ulangan 18 ayat bentar, Bang. Dialihkan ke bangsa lain itu dalilnya dari mana gitu. Ulangan 18 ayat 19 ayat 18. Seorang nabi akan aku bangkitkan dari antara saudara mereka. Mereka di situ siapa? Ulangan berapa tadi? Ulangan 18 ayat 18. Seorang nabi akan aku bangkitkan dari antara saudara mereka. Mereka siapa di situ? Ya, mereka sesama bangsa. Enggak, saya tanya, mereka itu siapa?
bangsa Israel kan? Ya, oke. Okay. Bangsa Israel sama mereka. Seorang nabi akan aku bangkitkan dari antara ya. Saudara bangsa Israel yang seperti engkau. Ya, yang seperti engkau. Aku akan menaruh firmanku ke dalam mulutnya. Ia akan mengatakan segala sesuatu yang ia dengar daripadaku. Di Ulangan 3:4 ayat 10 tidak ada lagi nabi yang dari bangsa Israel, yang apa dari bangsa Israel. Sementara di Ulangan 18 akan ada nabi yang seperti Musa. Tentunya bukan dari bangsa Israel, dari saudara bangsa Israel. Ingat, bangsa Israel. Enggak ada dalilnya seperti itu, Bang. Tuh, itu tadi Anda sudah mengakui ketika saya tanya saudara, siapa mereka? Saudara mereka, mereka ya, itu ya sesama mereka bangsa Israel. Nah, sekarang kalau Bang saudaranya bangsa Israel, apakah bangsa Israel sendiri? Tidak, Bang. Jangan Anda lupakan bahwa Abraham punya dua orang anak. Ya, Ishak dan Ismail. Ishak menurunkan Ishak dan Yakub. Aduh, Abraham punya dua. Duh, kok Abraham punya anak Yakub? Yakub itu cucunya. Itu dari Ismail itu dari istri kedua. Walaupun dari istri kedua tetap aja anaknya Abraham, Bang. Kamu bilang bukan anak Abraham gitu? Ismail itu. Duh. Ismail itu dari istri kedua. Betul. Makanya, Bang. Ya, jadi kalau dia bentar-bentar kalau dia anak kedua bukan anaknya, kalau dari anak istri kedua bukan betul. Anaknya memang betul anaknya tetap, nah, iya. Makanya tidak pernah yang di makanya di hukum Taurat itu yang dikatakan adalah Allah Abraham, Isa dan Yakub, tidak pernah ada Bang Allah Abraham, Isa dan Ismail, Isa karena, dan Yakub. Bentar Bang, itu jangan ke situ dulu, jangan ke situ dulu. Yang kita bahas adalah ini bersaudara. Bentar. Yang saya tanyakan, apakah bangsa Israel dan bangsa Ismail itu bersaudara atau tidak? Itu yang ingin saya tanyakan bersaudara. Kepada Anda. Nah, kalau dia bersaudara, maka ayatnya Anda lihat tadi, seorang nabi akan aku bangkitkan dari saudara bangsa Israel. Siapa saudaranya bangsa Israel? Bangsa kita Arab. Okekan. Ya, bangsa Arab. Kita okekan. Gitu loh. Nah, kembali kita lagi. Kita okekan. Oke. Okay. Apa lagi? Oke. Okay. Kita okekan. Nah, tetapi yang disebut yang disembah Abraham itu adalah sebut Abraham, Allahnya Abraham, Isa dan Yakub, Bang. Karena konteksnya saat itu sedang berbicara kepada bangsa Israel. Tapi ingat, Allahnya bangsa Israel juga memberkati Ismail. Betul enggak? Betul. Betul. Nah, iya, berarti Allahnya Ismail juga Allahnya Abraham. Karena Allahnya Ismail, Allahnya Abraham memberkati Ismail. Ngerti? Tetapi di sini yang jadi masalahnya hanya satu. Apa? Keturunan Ismail itu berhenti sampai di Adnan. Kata siapa? Dalilnya mana? Ngaco lagi kamu. Dalilnya mana? 30. 30 sisi silsilah keturunan di bawah Adnan itu tidak diketahui, Bang. Unknown. Kata siapa? Ya ini memang, jelas kata ini. Kata siapa? Silakan. Silsilah Nabi. Abang kalau misalnya silsilah Nabi Muhammad. Kalau Abang punya data, nggak dulu dengerin dulu no, dengerin no. Silsilah Nabi Muhammad sampai kepada Abraham sampai gimana sih kamu ini? Coba abang itu paparkan silakan. Gimana sih anaknya Ibrahim, Nabi Ibrahim kan ada Ismail, kok gak nyampe? Iya ada. Maksudnya keturunan Ismail itu hanya berhenti sampai di Adnan. Di bawah Adnan itu tidak diketahui. Mana datanya? Mana datanya? Belajar di mana? Ya, tidak ada data karena memang tidak. Tidak ada data, ngomong doang lu, enggak benar lu. Udah ganti pemain dulu. Aneh ini, mau menyangkal sampai dia itu mau mengaburkan silsilahnya Nabi Muhammad, saking menyangkalnya. Padahal di kitab dia sendiri tadi saya tanya di dalam
keluaran di dalam kisah para rasul 3 ayat 23 akan ada nabi yang melakukan peperangan terhadap orang yang tidak mendengarkan firman Tuhan. Saya tanya, nabi siapa itu? Coba nih. Dan akan terjadi berarti belum terjadi ketika ini ditulis, berarti bukan Yesus. Akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengar nabi itu, ya seperti yang tertulis di dalam Ulangan 18:19, ya, akan dibasmi dari umat kita. Ini nabi siapa yang melakukan ini? Ayo sini dong, kita pakai anu dong, pakai data dong, bantah saya. Bakal nggak bisa ada data dia, Pak. Ayo, cuma nabi siapa ini? Satu, nabi yang ketika menyampaikan firman Tuhan dengan nama Tuhan tidak bisa dibuktikan di Bible. Ya, karena tidak ada nabi di Bible yang ketika menyampaikan firman Tuhan pakai nama Tuhan, enggak ada. Sementara jelas di situ dikatakan, barang siapa yang tidak mendengarkan firmanku yang diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan aku tuntut pertanggungjawaban. Diperkuat di dalam kisah para rasul 3 ayat 23, dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Ini nabi siapa yang seperti ini? Ayo dong, tunjukkan ke saya. Ya nggak ada jawabannya lah, kalau mau jujur ya Nabi Muhammad. Kalau mau ngeles ya diam. Nabi Muhammad. Karena hanya Nabi Muhammad yang setelah Yesus yang melakukan peperangan kepada orang-orang yang tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya, yang tidak mau mengikuti syariat Nabi Muhammad. Aku diputus untuk memerangi orang-orang yang tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya. Jelas. Ini aku tambahin ya, Ustaz, ya. Iya. Jadi kan di kisah para apostolos 22-24 itu kan dan umat kita akan dibasmi oleh nabi itu ketika tidak mengikuti ucapannya. Nah, umat di situ kan Kristen tuh. Nah, nabi siapa yang ngebantai Kristen? Nabi siapa? Nabi Muhammad kan? Diakuilah, ayolah jujur. Nabi Muhammad itu ngebantai Kristen. Gitu. Lanjut. Kapan, Bang? Ya, lihat aja sekarang. Cukup dulu ya. Noah, saya mau nanya satu aja pertanyaan. Noah, dari tadi kau nanya terus, satu aja dari saya. Coba sebutkan silsilah Paulus. Bapaknya, kakeknya, sampai di mana kira-kira? Kan cuma seterus. Hah? Enggak ada di. Kalau enggak ada silsilahnya, ya. Kalau enggak ada silsilahnya, gua bisa berpendapat salah loh. Ada apa tidak? Enggak ada, memang tidak ada. Ada berarti enggak jelas dong. Enggak jelas itu. Nih, kita bacakan ya di dalam hadis riwayat Muslim. Amir tu an aqtila nabiyya hatta yashadu ala ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Aku diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kisah para rasul 3 ayat 23, dan akan terjadi orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Ini cocok dengan hadis riwayat Muslim. Jadi, nah, kalau kamu menyangkal, tunjuk kepada saya nabi siapa itu. Ya, itu kan yang abang yakini, yang saya tidak meyakini itu. Oke, kalau Anda tidak meyakini itu Nabi Muhammad, buktikan kepada saya. Ada nabi yang memerangi orang lain yang tidak mau mendengarkan dia. Tunjuk sini. Enak kan kalau sama saya? Pembuktian saja. Saya mengatakan itu, saya punya bukti. Hadisnya ada. Ayatnya ada. Enak toh? Buktikan pada saya, ada nabi yang memerangi orang lain setelah Yesus. Ya, selain Nabi Muhammad, buktikan saya. Ayo. Yesus tidak memerangi orang. Nah, berarti bukan Yesus. Sementara di kisah para rasul, atau kisah para rasul ini bohong. Karena tujuan kisah para rasul 3. Tuhan bukan untuk memerangi manusia. Dah,
Ini jelas loh. Dan akan terjadi. Ini nabi-nabi yang benar ini. Dan akan terjadi bahwa semua nabi yang tidak dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Ini siapa? Anda mengatakan, oh bukan Yesus. Oke, saya setuju karena Yesus memang tidak pernah melakukan peperangan. Hanya Nabi Muhammad yang melakukan para rasul, peperangan. Kisah para rasul berapa tadi? 3:23. Nah, di ayat ini, dan semua nabi yang pernah berbicara mulai dari Samuel dan sesudah dia telah bernubuat tentang zaman ini. Zaman apa? Zaman nabi ini yang akan memerangi orang yang tidak mau mendengarkan dia. Ayat 24-nya itu. Ya, kan gini. Ayat 22 kan sudah dibilang. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Nah, siapa? Nah, dari umat kita berarti, dari umat kita bukan berarti dia harus mati gitu ya, dibasmi dari umat kita. Iya. Mungkin ya dia ya dibasmi. Ini karena arti katanya benar. Seperti ini kan berarti bukan dia harus mati. Terus, dan semua nabi yang pernah berbicara mulai dari Samuel dan sesudah dia telah bernubuat tentang zaman ini. Betul. Kita baca aja sampai habis ya. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hamba-Nya dan mengutusnya kepada kamu supaya ia memberkati kamu dan kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Siapa dia? Nabi itu siapa? Bingung kan? Coba ya. Gantian saya bentar. Enggak, bukan saya bukan bingung. Sembari yang kita. Lu ya enggak usah banyak ngomong dong. Lu sebut nama nabi itu siapa? Nabi itu udah. Enggak disuruh nerangin, suruh sebut nama siapa? Gantian Bang Noah, gantian ya. Saya ya. Dari ayat 22. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang, bukan banyak orang, seorang nabi, ya? Mana tadi? Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Musa setelah menubuatkan di mana itu? Ulangan 18 ayat 18-19 atau dibaca dari ayat 15. Boleh. Ya, jadi Musa sudah menubuatkan kalau ada nabi ya yang perkataannya itu harus didengarkan. Karena di dalam ayat 19 yang tidak mendengarkan firmanku yang diucapkan nabi itu demi namaku daripadanya akan aku tuntut pertanggungjawaban. Makanya di ayat 23 itu akan terjadi. Ya, dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan Anda tadi sudah mengatakan tidak ada lagi dari bangsa Israel. Ulangan 34 ayat 10. Berarti nabi ini harus di luar bangsa Israel, yaitu yang bersaudara dengan bangsa Israel. Makanya di situ dikatakan dari saudara-saudara mereka yang seperti engkau. Begitu, Bang. Tapi Abang jangan lewatkan ayat 20-nya, 22-21. Ya udah, enggak usah dibantah. Nah, tugas kamu siapa nabi itu? Seorang nabi siapa menurut kamu? Ya, makanya dibaca 22:1. Ya siapa? Udah lu baca siapa?
Siapa? Ya, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan. Ya, siapa? Dan mengutus Yesus. Waktunya enggak muter-muter lagi nih. Siapa? Ya, walaupun Yesus dibaca dari ayat 20, Bang, ya, itu ya, tidak Yesus menunjuk Yesus. Ya udah, kalau Yesus ya nabi, bukan Tuhan dia. Bentar, kalau Yesus kapan Yesus memerangi orang? Karena ciri-cirinya nabi itu memerangi orang. Ayat 23 jangan dibuang. Anda mengatakan Yesus, kapan Yesus perang? Memerangi itu bukan memerangi itu, Bang, bukan basmi, basmi, Bang. Membunuh ya. Kata basmi itu artinya pelenyapan. Karena ya, kami tidak diajarkan untuk membunuh. Di situ dibasmi, Bang, dibasmi. Anda ngerti enggak arti dibasmi? Bukan ajaran membunuh. Nah, ya, ya berarti berarti bukan Yesus. Tetapi membunuh orang itu bukan ajaran Tuhan, Bang. Ah, berarti bukan Yesus itu. Tuhan itu Maha Pengasih. Orang Yesus malah dibunuh. Tuhan itu Maha Pengasih. Betul. Pengasihnya kepada siapa, Bang? Pengasihnya kepada siapa? Kepada orang yang mau mengikutinya, orang yang mau taat kepadanya. Kepada Yesus Kristus. Kepada orang lain. Kepada orang yang percaya. Kepada orang, bentar, Bang. Kepada orang yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan, ya dibasmi. Ini ayatnya jelas loh. Kok Anda menyangkal? Ayatnya jelas. Tuhan itu Maha Pengasih, penyayang kepada siapa? Kepada orang yang mau ikut, mau bertakwa kepadanya. Sementara orang yang tidak mau bertakwa kepadanya, tidak mau mendengarkan, nabi itu dibasmi. Gitu loh. Jadi, oke lah. Jadi gini aja lah. Oh, sebagai kata penutup, ya. Jangan ditutup dulu, siapa yang menurut kamu? Karena bisa jawab gini ya, Bang Andi, bukan gitu. Lanjut, Bang Andi. Gini, Bang Andi, kalau kita bahas pun juga nggak ada siap-siapnya nih sampai kapanpun. Jadi gini aja, mana tahu di sini ada kawan-kawan Kristen juga yang mendengarkan. Ini hanya terkhusus untuk Kristen ya, yang mendengarkan di Komal ini. Jadi barang siapa yang percaya... Nggak usah, saya nggak persilakan, ngomong panjang. Siapa nabi itu? Jujur dulu. Siapa? Pokoknya barang siapa yang akan percaya. Bukan barang, saya tanya. Siapa nabi itu? Dari selamat. Ah? Siapa nabi itu? Ya, pokok. Noah. Siapa nabi itu? Pokoknya itu Yesus. Yesus. Yakin? Kristus. Yesus membasmi orang. Iyalah. Dari Yesus, Yesus malah dibasmi loh. Bukan dia membasmi. Berarti Anda mau mengatakan Yesus membasmi orang gitu? Oh, semua itu sudah dinubuatkan untuk melengkapi apa yang telah dinubuatkan. Oke, tunjukkan kepada saya bahwa Yesus pernah membasmi orang, pernah memerangi orang. Tunjuk sini. Karena ayat 23 sangat jelas. Itu bukan ajaran Tuhan. Nah, berarti bukan Yesus. Kambang, toh. Membasmi itu. Membasmi itu bukan membasmi. Ingat ayat, Bang. Ingat ayat. Ya. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak bahasa. Artinya apa membasmi, Bang? Membasmi dengan membunuh itu beda. Oke, membasmi artinya apa, Bang? Definisi membasmi apa, Bang? Coba lihat KBBI membasmi artinya apa, Bang? Itu KBBI, Bang. Membasmi itu arti membasmi itu arti katanya luas. Itu bisa bisa saja benar-benar luas. Menjauhkan. Ya, kalau udah kepepet gini ngawur dia. Iya. Nih, saya lihat KBBI ya. Bentar, Bang. Kita pakai standar yang sudah disepakati oleh secara umum. KBBI ya, membakar. Definisi kata membasmi di Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah membasmi, membakar sampai habis. Ya. Ini artinya ada pelenyapan. Membasmi hama artinya melenyapkan hama. Terus keduanya, Pak, dia ada memberantas, memusnahkan. Memberantas, memusnahkan. Benar yang dia katakan tadi. Tuh. Justru malah Yesus yang dibasmi. Nih, kedua ya, kalau Anda mengatakan Yesus, berarti Yesus bukan Tuhan dong. Nabi di situ. Gimana? Serba salah kalau enggak Yesus. Yesus itu semuanya, Bang. Buset dah semuanya. Mending lu tidur ya, Noah. Gua kesel sama lu, udah tidur. Udah. Kalau kitab Al-Adab ada enggak?